شك أن جميع المسلمين الغالبية يؤمنون بالكرامة. Tidak diragukan lagi bahwa semua orang-orang Islam pasti mengimani tentang karamah. Karena ada dalam Al-Quran memang. Wa qabla ayyamin kuntu aqra'u fi ihda mawaqi'il internet an hadithatin hadathat di thalathati atfalin bintaini wa walad. Beberapa hari lalu saya membaca salah satu berita di internet tentang sebuah kejadian terhadap 3 orang anak, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Fi ihda qura fi Portugal ismul qaryah Fatimah. Wa yuqalu anna hadzal ism ukhidha min ismi Sayyidah Fatimah. Di salah satu negara yang di salah satu desa yang ada di Portugal, nama desanya adalah Fatimah. Dikatakan bahwa nama ini diambil dari nama Sayyidatina Fatimah. La a'rifu in sami'tum an hadhil qissa am la. Saya tidak tahu sampean pernah mendengar cerita ini atau tidak. Walakin aqulu lakum bi ikhtisar. Akan tetapi akan saya ungkapkan secara ringkas. Anna ha'ula'il atfal dhaharat lahum fi sahra tilkar qaryah imra'atun munawwarah. Wa tasbihun biyadiha tukarriru hadhihi syai' lahum. Bahwa anak-anak tersebut melihat seorang perempuan yang bercahaya dengan memegang tasbih di tangannya. Hal ini terjadi takarraru hadha syai'u lahum. Hal ini terjadi berulang-ulang kepada anak-anak tersebut. Wa fil marratil akhirah dhaharat lahum as-sayyidah Maryam alaiha salam wallahu a'lam. Di perjumpaan mereka yang terakhir, mereka melihat Sayyidatina Maryam, ibu Sayyidina Aisyah, Sayyidina Ummul ibu Sayyidina Isa alaihi salam. Wa yaquluna anna al-kathira minan nas ra'u dhalika wa anna hadha al-hadath waqi'un. Mereka berkata bahwa banyak sekali yang menyaksikan itu dan ini betul-betul terjadi. At-tiflaini saghiraini bintun walad mata ba'da hadzal hadats bi'amaini aw thalath. Setelah kejadian ini 2 tahun 3 tahun anak ketiga anak tersebut semuanya meninggal. Kedua anak meninggal wal ukhra al-bintul kabira asbahat rahiba wa matat fi 2005. Sedangkan perempuan yang paling tua pada waktu itu tidak meninggal, dia masih hidup. Tahun 2005 dia meninggal dan menjadi seorang pendeta. Wasu'al hal minal mumkin an tahdutsa karamatun liwairil muslimin. Pertanyaannya, mungkinkah akan terjadi sebuah karamat untuk selain orang Islam? Beliau berkata, yumkinu an taqa al khawariku ala aidi fasaqa aw kafara minan nas. Mungkin saja hal yang tidak sama dengan adat, khawarikun lil adat, hal-hal yang aneh yang di luar nalar terjadi pada orang-orang yang fasik atau orang-orang yang kafir. Wal khadiqatu 'inda idzin tusamma istidrajan min Allah lahum wa la tusamma karama. Hal-hal aneh yang tidak bisa dinalar oleh akal itu pada waktu itu namanya tidak lagi bernama karamah tapi bernama istidraj. Solakan. Solak sareng ajaran Allah. Wa qad bayyana dzalika rabbuna 'azza wa jalla fi qawlihi. Allah berfirman dan menjelaskan hal tersebut dalam firman-Nya, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tarat Muhammad, tinggalkan aku Muhammad bersama orang yang mendustakan risalahmu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan saya berikan istidraj kepada mereka, aroma sah andik keistimewaan. Tanpa mereka sadari. Ibu ini kekemampuan ini kemampuan semacam istidraj namanya.